Sejak semalam, semujumah Haji Malaysia selesai melontar jamrah dan kembali ke Makkah bagi melakukan tawaf dan sa'i haji sekaligus menyempurnakan rukun Islam kelima. Walaupun berhadapan pelbagai rintangan, namun apa yang jelas semua itu dilakukan dengan sabar dan tabah. Untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan Fazilah Hani Harun dan juru kamera Nur Liza Muhammad Saleh dari Makkah Al-Mukarramah. Sejurus selesai urusan melontar tiga jamrah pada waktu subuh, jemaah mula bergerak ke Mekah secara berperingkat-peringkat dengan menaiki bas. Tiba di Mekah, jemaah perlu melakukan dua ibadat lagi iaitu tawaf serta sa'i bagi melengkapkan syarat wajib dan rukun haji. Sebanyak 50% jemaah haji Malaysia melakukan nafar awal di mana mereka bermabit ataupun bermalam di Mina selama dua malam sahaja dan melakukan ibadat melontar tiga jamrah untuk dua hari daripada tiga hari tashrik. Manakala baki 50% lagi melakukan nafar sani di mana mereka berada di Mina selama tiga hari dan ini ditentukan oleh pihak tabung haji. Untuk setiap penerbangan atau KT, 50% jemaah melakukan nafar awal, manakala bakinya nafar sani. Petugas media antara yang melakukan nafar awal semalam, sejurus selesai urusan melontar pada 12 Zulhijjah. Rata-rata jemaah yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan terharu setelah menyempurnakan rukun Islam kelima itu. Saya pun banyak bersyukurlah sebab selesai buat haji dengan sempurna, mudah-mudahan dapat haji mabrur. Cabaran dalam haji memang banyak cabaranlah. Itu ujian dari Tuhan semua itu. Kita hendaklah banyak bersabar. Nah, masih bersyukur kepada Allah dan berkat doa mak semua kat kampung kan. Makcik mampu buat semua. Makcik ni ada slip disk tulang belakang, dah buat operation dah 4 tahun dah. Jadi sampai di sini makcik tak sangka lah makcik boleh buat macam ni. Alhamdulillah. Pada keluarga di kampung, jangan risaulah untuk kami di sini ni sebab semuanya dalam keadaan okey lah. Rindu lah. Rindu apa? Berapa minggu sudah meninggalkan dunakan. Setelah menyempurnakan ibadat haji, jemaah yang tiba dengan penerbangan awal melalui Madinah akan mula pulang ke tanah air secara berperingkat-peringkat dengan penerbangan pertama dijadualkan pada 19 Ogos depan. Manakala jemaah yang terus ke Mekah melalui Jeddah pula akan ke Madinah untuk aktiviti ziarah termasuk ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazilah Hani Harun melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah.